Kitab mereka dipelajari, tapi di belakang mereka dituduh ahli bid'ah. Bagaimana ilmu akan barokah kalau kurang ajar kepada guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Mungkin di antara sahabat semua ada yang tahu, yaitu pengarang kitab tajwid Tuhfatul Atfal. Seorang sufi dan bermazhab Syafi'i. Tolong digarisbawahi, seorang sufi dan bermazhab Syafi'i. Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri Al-Mukri, yang terkenal dengan sebutan Al-Afandi atau Al-Afandim, lahir di kota Tanta, Mesir, bulan Rabiul Awal tahun 1160-an Hijriah, menurut sebagian ahli sejarah. Nah, beliau itu mengarang kitab tajwid dan qiraat. Di antaranya ada kitab Tuhfatul Atfal, ya, Wal Ghilman fi Tajwid Al-Quran, kemudian Fathul Aqfal, Syarah Tuhfatul Atfal, kemudian ada lagi Fathur Rahmani bi Syarah Kanzul Ma'ani, ya, Tahrir Hirzul Amani fi Al-Qira'at Al-Syab'i, ya. Nah, kitab Tuhfatul Atfal ini sangat populer sebagai matan paling dasar atau pegangan pemula dalam belajar ilmu tajwid, dan memiliki kitab syarah yang sangat banyak, ya. Isinya diantaranya membahas hukum nun mati, hukum mim mati, cara membaca alif lam, ya, dan hukum-hukum mat yang dipaparkan dalam bentuk nazom itu sebanyak 61 bait. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah, kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi itu dalam kitab kitab Hidayah Al-Qari ila Tajwid Kalamul Bari, ya, dan Syekh Ali Ad-Dabba Al-Mukri Al-Azhari itu pemegang poros sanad-sanad qiraat di Mesir, ya, di dalam kitab Minhazil Jalal fi Syarah Tuhfatul Atfal halaman 34-35 dikatakan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah seorang alim bermazhab Syafi'i, Khirqah Ahmadi dan Tariqah Sazili, ya. Guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri seorang sufi yang bernama lengkap Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Funaisi Al-Auni Al-Mihi, dan beliau juga bermazhab Syafi'i serta belajar di Al-Azhar Mesir dan mengembangkan ilmunya, ya, di Tanta Mesir. Ya, gurunya inilah yang disebutkannya dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal. Ya. Nah, asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Wahabi, tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah. Lalu, kenapa belajar tajwid menggunakan kitab yang dikarang oleh seorang sufi bermazhab Syafi'i, huh? Dan berakidah Asy'ari, yang juga murid dari seorang sufi dan belajar di Al-Azhar Mesir? Why? Hai saudaraku, kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwid Al-Quran dan kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah adalah kitab dasar dalam ilmu tajwid yang dipakai oleh hampir seluruh pelajar pemula ilmu tajwid. Ya. Keduanya dikarang oleh para ulama sufi bermazhab dalam fikih dan berakidah Asy'ari. Hey, kitab mereka dipelajari, tapi di belakang mereka dituduh ahli bid'ah. Bagaimana ilmu akan barokah kalau kurang ajar kepada guru? Makanya wajar kalau orang-orang Wahabi itu lisannya fasih, ya,
tapi sombong. Nah, sahabatku semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita lihat Wahabi itu ya rada-rada aneh gitu kan. Kadang ya mereka melarang, tapi seketika mereka melakukan. Ya. Terkadang mereka berselisih dengan pendapat mereka sendiri. Ya. Dengan guru-guru mereka saja, terkadang mereka berbeda pendapat. Ya. Wah, ini jamaah Wahabi ataupun yang baru hijrah, tolong sadari lagi. Sebelum kalian mempelajari agama, lihat sanad keilmuan guru kalian itu. Ya. Lihat silsilah sanad keilmuannya seperti apa. Ya. Supaya apa? Supaya kita terselamatkan dalam beragama, dan terutama lagi perbanyak referensi, perbanyak keilmuan, perbanyak guru. Ya, sabi ke semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selalu tunjukkan ke jalan orang-orang yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim dan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat terusnya dalam beragama. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Sampai ke semua dimuliakan Allah, mungkin yang telah dapat sampaikan. Sekira video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.